pagi teman-teman, jam 12 siang lah. Kali ini kita mau meluncur ke Kuningan buat nginep di sana lagi sekalian tes dan foto lagi. Goblongnya miring maksudnya. Oh, sengaja dimiringin. Oke guys, ikuti terus keseruan kita jalan-jalan di Jawa Barat. Let's go. Rombongan yang siap-siap mau ke Kuningan. Siap-siap. Tunggu belum? Sambut juga udah siap. Ada monyet. Pelan-pelan. Mana monyet? Di jendela tadi ada monyet. Oke. Yuk. Tadi banjir di sini. Depan situ kok genangan tinggi waktu ke Yamaha. Kita mau lurus kan? Lurus ya? Kita lurus. Kalau mau ke patung lurus, patung Pangandaran lurus. Iya. Kemarin mau lewat situ ya? Iya, motong. Nah, tadi ini tinggi banget nih genangannya tuh, semobil itu tuh, awas. Enggak perlu bayar lagi tadi. Enggak, Pak. Gua kan kayak Akam sih, enggak pakai helm, enggak pakai apa sono. Oh iya, iya. Padahal punya kendaraan. Udah kayak Akam sih ya. Mana masuk Pangandaran enggak perlu. Woi. Berarti helm. Ambil kanan, guys. Ini mobil nyeprat-nyeprat, awas nih. Tinggi om, awas om, agak tinggi nih. Tinggi. Tadi pelan-pelan sih bisa. Bisa ya? Tadi bisa waktu bawa helmet. Harusnya ada mobil satu mecah, kita tidak di belakangnya terus. Udah, timek aja mecah. Oh, dangkal. Dangkal kok iya. Cok, masuk sepatu, cok. Trauma. Angel. Masuk sepatu barusan. Awas, mobil nyiprat nih, Awas. Gimana kita? Bisnya masih mau mundur lagi. Oh, mau muter balik. Masih terabas-terabas air ya, hati-hati. Banyak lubang-lubang kecil. Ikut sleeper aja, gue jalur sleeper. Alright. Oke guys, Pangandaran siang-siang. Jangan balik. Iya, kita ke arah Kuningan. Pangandaran hari Sabtu pagi guys, lumayan ramai guys, tuh banyak orang-orang keluarga,
keluarga yang lagi makan rekreasi. Hari Sabtu ini gimana? Awas ada genangan lubang. Betul betul. Tadi udah kurve dulu nih sama Risman waktu OTW ke Yamaha. Siapa dia ngomong dia? Mister Yopi nggak ngomong lagi nih. Malam soalnya tidurnya kurang om kan. Nggak lewat sini ya? Nggak lewat sini pak kita, motong. Nggak lewat sini kan belok kiri kita semalam. Iya. Yang bis putar balik itu. Iya. Salah kayaknya menurut belanya. Lancar jalan lurus ini. Mapnya asuk. Kalau lurus kita tembus di sini kita masuk. Iya tadi. Iya. Itu utama. Itu utama. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dari Polda Jabar soalnya. Jalan bareng. Jalan bareng. Nah, kalau jalan bareng motornya ke mana? Ya, ada tuh ayam. Oh, lo KFC. Waduh, ngerti kok nama sarapan KFC lah nyongel aneh gini man. Priwe lah mora delok man. Iya priwe lah. Wandi, Wandi. Wandi monitor Wandi. Monitor. Nah, ayak AFC nih dia Wandi. Iya, ayak AFC, aduh. Belok dulu, fokus. Patung depan ya, patung depan. Kuningan mah ada. Kuningan mah ada KFC. Oh, KFC pengendaraan kan beda, Pak, rasanya. Kuningan KFC, namanya AFC kan, kuningan Frankfurter. Dadah. Ya enggak ada orang belakang. Ayo motor nih. Foto di mana, Pak? Di jajar api. Motor ada di sini semua. Oke, motor ada di sini, putar balik. Kita di sana aja ya. Oh, di sini apa di sana, Pak? Sini aja, Pak. Iya, tadi katanya untuk. Oh, oke. Nah, sini aja ikut saya berdiri satu sampai satu ya. Agak nekat dikit sini enggak boleh. Oh, iya, sebenarnya ya udahlah ya. Ini aja. Eh? Miring ini, Pak. Ini? Aja, Pak, miring, Pak. Nih. Miring mana Pak? Miringnya gimana? Miring, kita lagi perjalanan dari Pangandaran menuju Banjar lalu akan melanjut ke Kuningan. Tipikal jalan-jalan di Pangandaran kayak gini nih, nikung-nikung, naik gitu. Coba kalau kering nih udah pada was-was semua. Wah, motor masuk 3. Tapi ini agak bumpy ya, tipikal jalannya. Om Freddy, ambulan wuling. Aduh, waktu ke mana namanya Purwakarta, papasannya sama ambulan wuling terus. Iya, yang bisa wuling. Orang lagi kampanye, dipakai kampanye. Itu kan setiap minggu doang ya kayaknya jalan ya. Waktu itu kan kita ke kebun Sabtu apa Minggu ya, pakai jalan. Iya, orang kita jalannya juga Sabtu Minggu taunya. Iya. Lo kalau jalan tiap hari juga ketemu. Iya. Ini kan jadi motor dulu nih. Wah, awas, pasir. Ada bekas longsor. Lewatin.
maju dong, maju dong, Om. Maju tuh, katanya. Gua ngerekam nih, ya. Mulut gua ngerekam nih. Ayo. Wah, terus maju. Maju terus. Wih, Pak ya. Maju. Om Adam maju enggak? Lu ngerekam juga ya? Iya. Wah, ini nih, guys. Rapia. Kiri ya. Enak. Mana kerapia? Itu kanan. Enggak nyala kan dia ininya? Enggak nyala enggak? Ya. Enggak nyala. Oke. Coba lah dong. Enggak nyala. Nah. Lu mau buat short ya lewat itu pakai itu ya? Apa? Buat short. Oh, kan gue ikut tuh. Sama Risman. Belum? Beli doang ntar di Kuningan aja, pasang sendiri. Tuh. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Tuh, Om Fajar. Kata-kata diter tuh, Om Fajar. Aduh, lubang. Oh, ini ada pesantren. Waduh. Apa? Oh, motor. Maju. Masuk kan nih motor nih. Satu bar cukup ya? Cukup pak, cukup. Ada di gas. Kalau Pak Yopi, kalau mata juga turun, ada di gas. Lantar ke apa ketahuan? Mau pacar, Truk. Awas ada ambulan tentara. Oh, semalam enggak kelihatan ya tapi. Avanza item ya? Iya. Jangan-jangan isinya Intel. Ini Kang Ridwan ratingnya nyala mulu nih. Bener. Oh, ini ya. Ini apa ya? Kali ya? Air laut. Oh, pasang. Awas truk kenceng. Alhamdulillah. Bis. Oh, tinggi juga ya. Awas Om Ridwan? Itu lampunya cuma satu doang pakainya. Ada lampu cepat banget kayak di rumah. Iya, masih kecil.
itu tadi. Wih, tambaknya bos. Wah, buset. Iya. Tadi ada yang jual SHM tuh. Sawahnya. Jual laut, bos. Kayaknya sawah, Pak, iya. Awas mobil. Awas ada rangkaian kawalan ya. Rangkaian kawalan. Tapi kayaknya patwal palsu. Oh, asli ini patwal. Tengah bolong. Tengah bolong. Ya mau ini kok dana teman-temannya tadi kali ini pengantaran kan. Iya baru bisa. Oh. Kalau naik itu mah enak kali ini kok tuh. Mandi yang ada mandi. Aman. 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 Sampai ke kiri. Ada tempat yang Mas mobil pick up. Yang kemarin malam. Tikungan kosong, Pak. Angkot. Motor. Macet. Waduh. Satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Yuk, satu rangkaian yuk, masuk. Wan, masuk, Wan. Kita berhenti mana? Depannya, Pak. Masuk kiri. Oke. Kanan yuk. Masuk. Pasir ya, awas ya. Tinggi-tinggi ya, tinggi. Ntar yang kiri selesai, ini akan selesai. Ini jangan diaspal sih, ditutup. Rangkaian belakang aman kan? Aman. Aman. Awas, beda tinggi. Belakang kawan, rangkaian belakang, lubang kanan kiri awas.
Kita nggak masuk dalam duluan. Minimal tapi ya. Wih, ada jembatan kereta. Ada turbo pak? Oh nggak ada turbo, sorry. Depan sebelah kiri pokoknya. Nginep di kanan sini om masnya tuh. Di sini kalau malam banyak yang jualan di sini. Oke guys, kita udah sampai Banjar. Ini adalah viaduk stasiun Banjar. Tuh. Dekat-dekat sini ada mall biasanya. Merah, tahan. Oke, sampai Banjar. So guys, rest pertama di Ayam Penyet Surabaya. Gimana man, jauh-jauh ke Banjar makannya Ayam Penyet Surabaya? Biar serasa di Surabaya. Oh iya, bener. Gilingan ada. Nih, ya, dekat rumah makan ini. Ayam. Ini ayamnya mati kapan ya, Pak Andi? Ayamnya mati kapan? Tadi ngambil di jalan. Geleng, ayam geleng. Ngegeleng ya? Ayam mati ya? Oh my god!